Mendahuluin sampai selesai laporan dokter aku nggak boleh. Tapi keluarnya bunda sendiri. Keluarnya? Ya dia badannya nggak seperti biasa aja. Memang ada kesehatannya masih terganggu atau kerjaan gimana? Ya bagiannya. Cuman untuk detailnya seperti apa, mending nunggu dokternya dulu aja. Tapi kondisinya saat ini seperti apa mas? Kemarin 3-4 hari. Ya. Itu memang gejalanya. Bumbu. Ada sakit perut atau gimana? Jadi pokoknya gini deh. Nanti mudah-mudahan beberapa hari ini aku bisa ngasih penjelasan lebih detail setelah memang dari dokter udah keluar seperti apa, nanti akan ditangani model apa lanjutannya nanti aku akan. Tapi akan secepatnya kan mas. Makanya nanti aku bisa jelasin beberapa hari ini setelah kabar dokter jelas. Karena masih menunggu kabar sampai detail. Berarti observasi ya mas, menunggu ya. Observasinya sampai selesai. Nanti aku akan kabari selanjutnya. Yang hari ini aku masih dirawat. Kaprus. Masih belum. Seperti apa sih mas yang bunda rasakan biar kita. Iya. Memang keadaan apa badannya bunda memang lagi memang ada kesehatannya terganggu lah. Ya. Makanya kemarin dilarikan jam 3 pagi aku lari ke rumah sakit. Ya, makanya dokter masih dalam pengamatan dokter. Seperti apa semuanya, aku nggak bisa jelasin dulu karena belum selesai. Jadi kalau udah itu selesai pasti aku jelasin. Kayak IUD-nya itu masih dikatakan kenapa? Aku nggak bisa menceritakan detail masalah hal apapun karena memang belum selesai. Jadi aku nggak berani berspekulasi untuk menjelaskan itu nanti salah loh. Tapi yang dilakukan itu? Tindakan yang dilakukan oleh tim kedokteran. Ya sekarang memang lagi ngasih vitamin, ngasih obat. Awal sendiri keluhan ibu bunda apa sih mas sebenarnya mas? Ya kemarin malam bunda ya sesek aja harus ke rumah sakit. Ya, oke. Dia luka kelantan. Mas Anas, suhunya. Ya, oke.